Lanin. Wah, males gue nih. Aduh, gue kira horor ya. Ternyata lebih horor lagi. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Stephen Yang. Wah, siapa ngintip-ngintip di belakang tuh, anjir. Lama ya dia nggak muncul ya. Dulu dia selalu jadi benalu gitu loh. Di riak-riak yang... Benalu support, support. Ah, support ya. Oke. Okay. Selalu gitu loh. Kayak kalian mungkin... cahyo lagi gitu kan. Kemarin-kemarin istri gue terus kan ya, tiba-tiba sekarang dia muncul lagi guys ya. Lama dia gak ngeriak, gatel katanya mau ngeriak ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di subscribe channel ini, jangan lupa di check out merchandise yang on yacht. Di sana keren-keren cuy. Langsung kita masuk ke pembahasannya and let's go. Scary NYC Sidewalk. Gak tahu. Oh. Loh, bahaya anjir, ada jebakannya anjir. Kok bisa? Wih, dalam, lah? Bang, kau tembus sama? Kau tembus sama? Di bawahnya ada ternyata tuh WC. Bayangin ya, ternyata kita selama ini berjalan di atas orang beol. Anjing, sumpah orang itu mimpi apa ya? Enak-enak mikirin masa depan kan? Enak-enak termenung tiba-tiba. Cowok ketika HP-nya sedang di cas. Neil Dingle here. Hey! Anjir lah. Macam tak betul je budanya. Solid. Aku punya ini. Anjir, random banget nih meme sumpah. Enggak, kenapa ada jump scare-nya tadi? Anjir. Padahal bukan meme horor ya. Enggak salah saya beli HP POVA 2. Ada merek HP POVA 2 anjir. Beneran ada. Ada serius POVA 2. Oh iya, anjir sumpah. Baru tahu gue. Ini entitas dari mana lagi nih POVA 2? Banyak banget merek HP zaman sekarang. Baterainya awet dari bangun tidur sampai mau tidur, giliran mau tidur baru dicas. Woi, iya. Dia jangan-jangan ini salesnya dia. Bayi mau tidur nyari susu. Jadi kalkulus. What? Anjir, kecilnya Einstein nih kayaknya. Langsung bobo aja ya, gak usah belajar kalkulus ya. Bukunya gak ada di situ, nak. Buku kalkulus. Gila, gak tuh. Biasa anak lain minta buku cerita ya. Kayaknya deh. Buku kalkulus loh. Tapi kalkulusnya dede di bawah ya. Anjir. Anjir. Buat apa? Sumpah kok bisa ya? Wah ini bahaya nih. Ini nanti anak-anak tetangga kasihan pada dibanding-bandingin tuh. Tuh, dia umur berapa bulan aja udah bisa kalkulus. Kamu jalan aja gak bisa gitu. Anak tetangga kena mental anjir. Sumpah saingannya terlalu susah ya. Kiranya ini besarnya kayak yang nemuin mesin waktu deh kayaknya. Serem cu, sumpah gue aja gak ngerti. Gue punya tebak-tebakan apa. Minyak apa yang gak pernah bohong, nyerah. Minyak goreng jujur. Ini Ribal kayaknya usianya udah 40-an ke atas nih. Jokesnya gini banget sumpah. Kok bisa ada merek minyak goreng jujur gitu ya? Jujur tidak pernah ditimbun oleh pemerintah. Tidak pernah dimainin harganya ya Jis. Ya, minyak goreng jujur. Ini minyak goreng gak bisa kalau dibuat bagi-bagi sembako saat capres nih. Saat kampanye mau ngasih minyak, minyaknya nolak. Gak bisa. Wow! Jujur. Iya jujur soalnya. Bagus. Sampai di rumah setelah mendapat notif 10 panggilan tak terjawab dari Baba. Selesai. Wah, Pak Ganjar. Kenapa ada Pak Ganjar, cuy? Anaknya Pak Ganjar. Iya, anaknya Pak Ganjar. Udah meninggal. Iya, karena nama Ganjar yang hanyut itu gak sih? Bukan, itu Ridwan Kamil. Oh, Ridwan Kamil. Sorry. Sorry. Jantungan dikit. Iya, lupa gue. Iya, Ridwan Kamil. Apa nih? Please yang jangan tinggalin aku. Kemarin cuma main sama teman kok gitu aja sampai marah. Cuma main tapi pegang-pegang sampai meluk. Anjir, main apa anjing sampai pegang-pegangan sampai. Mau nenen gak yang? What?
Tuh cewek kayak gitu dikira kita lemah sama nenen. Kuakui nenenmu emang nikmat, tapi ingatlah kalau maksiat hanya akan membuatmu menderita di akhirat. Anjay. Hashtag salam sehat salam taubat. Enggak bentar. Dia kan taubat ya. Dia bilang kuakui nenenmu emang nikmat, kan berarti pernah gitu loh. Lu sok suci tapi lu pernah anjing. Kok bisa gitu loh. Yo. Berarti kan pernah, dia kok tahu gitu loh. Parah. Sama-sama kursi tapi beda profesi. Barang bukti. Anjir ini ada dildo gak sih? Ini kayaknya yang kemarin ketangkap ini. Ini kayaknya sih konten kreator atau apa yang intinya ada skandal-skandal lah kalau saya lihat kayak gitu ya. Ini kursi gaming warna pink gini ini memang keramat ini memang. Ada, kita di kantor ada ya. Bahaya nih biasanya kayak gini. Apalagi headset yang ada telinga kucingnya itu wah. Cewek dikasih itu wah, langsung banyak duitnya. Bigul live on the fan biasanya. Momen bocah-bocah utamakan sholat dulu sebelum nonton film. ya enggak. Ya enggak apa-apa sih. Enggak, tapi ya tahu tempat. Iya kan pasti ada musola ya di SX1 ya. Sama misalnya memang misal enggak ada solanya di SX1. Geseran dikit napa? Itu kayak nyembah poster filmnya. Sumpah. Hah? Kenapa harus di depan itu? Jadinya kan enggak fokus, malah membaca editing bang, sutradara Manoj Punjabi. Malah baca itunya, gak baca surat-suratnya gitu loh. Gak fokus. Iya. Gak kusyuk. Jadinya kayak menyembah berhala ke itu, ke pemeran-pemerannya. Enggak kan geser di, ini kan luas gak ada. Cuma bagus lah ya, gak apa-apa. Masih bocil ya, maksudnya mungkin dia belum sampai segitulah pikirnya. Tapi niatnya kayak gini udah bagus lah maksudnya. Tinggal dilurusin dikit. Ini kenapa seperti sesuatu yang aneh? Justru yang aneh orang-orang yang meninggalkan sholat demi menonton film. Padahal nanti di akhirat diputer film perjalanan hidup dia. Waduh. Wah malas gue nih. Ayo gue kira horor ya. Ternyata lebih horor lagi. Sampah, sumpah. Gak bisa. Suaranya mirip domba lagi ya. Aduh. Lagi ya sekali. Cahyo demen nih kayak gini. Gila gitar. Apa yang kelihatan yang cowok? Iya cowok lagi. Kenapa gak cewek aja sih? Anjing lebih serem itu daripada. Ini kan kayak di rumah-rumah angker gitu ya. Hantunya aja trauma kayaknya sumpah. Hantunya aja takut. Pulang ke rumah dengan suasana rumah yang tak istimewa. Bener lagi. Tapi memang rumah itu bukan perkara tempat tinggal cuy, tapi dengan siapa kita tinggal. Bener. Tidak harus tempat tinggal gitu loh. Kadang rumah itu mohon maaf tidak nyaman gitu loh maksudnya ya. Apalagi anak-anak broken home. Waduh. Ke rumah bukannya dapat keluarga malah dapat derita cuy. Kasian lah. Iya. Budaya di rumahnya. Udahlah guys. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di besok hari. Gue sayang sama kalian. And bye-bye.